Kotak jitu iki kowe.
Bareng Mas Afan. Pada pagi ini apa yang dirasakan pertama masuk ini? Sing dirasakan kita gitu, wis syukur matur nuwun. Selamat mriko relatif selalu sehat. Nek watuk biasa jari ini nek ora watuk malah unta. Saya ndak nih. Atau sudah istirahatnya cukup. Wah, cukup. Terus di sana ketemu siapa saja nang nggon Mekah iki? Mulai kak apa yang dari Temanggung terutama Mbak Yuri Mariono. Nah, ketemu Mariono. Panjang digoleki karo Mariono, jek nang omahe Mariono. Alhamdulillah. Nek makannya nang kono makannya yo ala goano apa ala arak kalau nganu nek konsumsi untuk jamaah Indonesia ala Indonesia ning mangsaane wis kacau modern. Kaya nang hotel itu. Dia yang banyak suka hotel. Jadi serba manis, serba kecap. Nganu. Serba jelek gitu, perkara-perkara itu. Kino-kino, ngono kaya. Tapi selama nang kono yang paling terkesan apa ya? Untuk seneng werasane karo biasa untuk ukuran iki aku baru gini nangis wae. Kaya terbayang kesalahan dosa. Kuwi karo atas dene. Kelingan kek cilike dhewe biyen ngene ta. Atas dene wong biasa. Anake wong ora duwe ana. Bisa tekan kono wi rasane. Anu syukur, sangun syukurin akhirnya dadi menangis wae. Mimpi terus. Terus memang ibadah badaniah toh. Nek secara fisik ya pancen kesel bareng karo seneng. Dadi ora kesel. Nek secara fisik mungkin full ya. Ya full. Ya. Tidak. Ini kan hari-hari tertentu. Yang menjadikan Kak banyak yang wani itu mergo udara apa pasir ya? Tetep ya, Pak. Mergo udaranya apa mergo kenal pasir ini? Ora tetep ya ora ono kok lebu-lebune pasir bang udara gitu lah. Karo apa kaya trauma waktu kan kacake patang jam sebagai ini tekan kono kudune iki semangsane madang nang kono urung kudune iki nang kono semangsane turu urung aku ya dadi dinone kan tambah dinone iki sedulur tambah patang jam penyesuaiane beberapa hari iki Bali niki jare ya sok ngono penyesuaian lagi penyesuaian lagi. Ini juga mungkin si waktu iso ngerti sesasi bujur ini ya teka omah bura cari ini pak sistem pak ya orang ada ya kadang-kadang ngerti kenapa gak ngerti waktu baru ini kan omah susah rambungan ini kayak waktu-waktu oh orang yang udah terus badai gurun udah terus waruh angin mau ngetek di utang, mau TV nyetek kan apa kok, jamah yang jelas orang apa-apa ini histeris ibu-ibu itu jeluri dan nangis yang lain udah takbir termasuk sampai ada lagi takbir wah, dulungap-dulungap ya hari ini ngonek ke kaya-kaya kok memang aneh sampai darah ini orang pengalaman ini aslinya ya jane ya ngeri ya ya tetap berdobati ini ngurah ada korban jiwa tenda ini itu rumpakan bro lalu ini suka ngomong itu suka Indonesia kaya ini kena orang lain ngomong Turki ngomong Azerbaijan apa-apa kan wakil baja coba ini bu hal mungkin ini kaya saya loh ini saya tak bayangin yang kalau ini mesti senengi sebab di luar uang itu kan siji-siji gue bisa hiburan dulu hiburan dulu kan kalau mau ngirang, kalau mau ngubur nek cara rapat saji mawane mung arek tetep metu dolan-dolan. Ya tetep kok kaya waktu kesempatan makatan masjid wis kok masjid kan bendirone 40 hari sing full anu kan ming seminggu ritual haji. Ritual ya itu mulai ke tarwiyah itu tasyrif. Selain itu kan santai.
terus pertama sih udah termembung ngoyak 40 waktu arba'in itu ping Medina. 40 waktu harus jamaah itu. Oh, harus jamaah. Memang sakjane nek nang hadis iki ora kudu jamaah karo imam rawatib kono. Jamaah dhewe ora apa-apa, lak gelo. Ah itu mengejar ning cepat terus ngoyo-ngoyo tekak kono kok ora jamaah karo wong Arab ta. Karo imame Nabawi ngono gelo. Ini alhamdulillah selama 40 waktu ini selalu bersama imam ini. Ya orang itu tak jamak kosor, iman-iman. Ya mesti orang jamak akar. Walaupun oleh dispensasi boleh. Ini nang Mekah lah aku sok tak nganu. Sok tak jamak kosor. Ya sih dirasakan terlalu berat nang apa ini. Maksudnya apa makanan apa enggak kurang fasilitas nek aku terus terang wae makanan curah-curah cocok kan nek sing liyane ndo pancen toko karo wong apa doyan yo nikmat wae iwak onto yo enak kok selama 4 hari baru blenger blas nek Bali weruh wis mumet aku ya pertama kali tok. Ini ngebayangnya kok mesti orang enaknya, ini orang untuk gue. Enak, lo jadi. Masuk angin pun, di awal-awal itu. Udah. Malah nang tengah-tengah. Orang Arab Bali. Saya ya, mungkin. Nah, Arab Bali pikirannya sedang ngomah wae. Aduh ini semangat banget di orang. Orang kopen. Orang selera ya. Alhamdulillah. Ini ada rasa ketar-ketir barang apa? Misalnya ketar-ketir, wah ini lupa pesawat gelap-gelap. Oh oh. Aku kok bayangin ya. Oh oh. Nggak lihat ada orang. Ini ya bener-bener. Gue selamat. Ini pesawat. Ya bener enak nang pesawat itu. Ini kurang ngerti itu ngerti. Oh, gugual. Ya pancen. Jarang ya terjadi. Ini tetap ketat dari Pak Agus, Pak pesawat ini gagah nek muar nek istedu ini hasilnya gimana tak ketik zaman kapan gitu saya lawan cara Pak Sambu apapun itu sendiri saya ini bagus aja apa sih Kak Agus yang ngalui ya mas mas jadi hai di ah, be. Sama kayak nang Arab dah ya. Ketemu wong sing ngejak ya omong-omong bahasa Arab bareng. Heeh. Aku ndek kanca akrab sing nek omong bahasa Arab. Ane bahasa Arab pasaran kae ya terus ngarang aku. Lebih penting mudeng. Nek dong campur Inggris. Bahasa Arab Tarsan ya. Come, I'm sorry.